Pernah nggak sih kalian pergi ke pom bensin dan nggak sengaja nyium bau bensin di sana? Bagi beberapa orang, bau itu terasa enak. Dan itulah pertanyaannya, seperti yang ditanyakan Faisal ini. Kenapa bensin baunya enak? Apakah ada kandungan micin di dalamnya? Enggak, pasti nggak ada micin di dalam bensin, karena kalau ada mungkin ibu-ibu di seluruh dunia akan berlomba-lomba masak pakai bensin biar makanannya makin enak. Oke, pelakunya bukan micin. Lalu, siapa? Ternyata pelakunya adalah senyawa kimia yang namanya kren ini. Ya, senyawa ini fungsinya itu sebenarnya dipakai untuk ningkatin kualitas bensin. Tapi ternyata bensin ini punya efek samping, yaitu baunya yang enak. Tapi kenapa baunya enak? Kenapa baunya nggak biasa-biasa aja? Jadi zaman dulu para ilmuwan menemukan sekelompok senyawa kimia yang memiliki kurang lebih satu ciri-ciri yang sama, memiliki bau yang khas. Dan gak mau kalah sama nama-nama boyband K-pop yang makin kekinian, para ilmuwan pun menamakan kelompok senyawa kimia ini dengan nama yang gak kalah keren, sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, bensin masuk jadi anggota kelompok ini. Makanya, bensin yang merupakan bagian dari bensin punya bau yang enak. Dan fakta uniknya nggak cuma bensin, tapi senyawa kimia dari kelompok inilah yang bertanggung jawab menyebabkan banyak barang jadi punya bau yang khas. Contohnya kayak penangkis serangga, beberapa jenis lem, dan penghilang cat. Meskipun baunya enak, bensin ini nggak kayak micin, tapi lebih kayak kopi Vietnam alias bisa mematikan kalau dihirup berlebihan. Mengerikannya, ada beberapa contoh kasus di mana beberapa orang kecanduan terhadap bau bensin. Bahkan ada yang parah seperti Teresa, yang sudah kecanduan bau bensin selama lebih dari 30 tahun. Jadi sekarang kita tahu kenapa bensin itu baunya enak. Tapi setelah tahu, jangan coba-coba pakai bensin ini jadi sesuatu yang lain. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.